Apa boleh buat lah kalau sudah pemerintah mau hentikan juga, kalau boleh diperpanjang lah dulu. Untuk proses tanggap darurat memang rencana wacananya ya berakhir besok. Namun hal satu yang perlu dipahami mengenai proses evakuasi itu tidak dihentikan secara langsung seperti itu. Namun pengurangan unsur yang dilakukan. Kita tidak bisa, masyarakat juga tidak bisa anu kan, cuma kita berharap supaya ditemukan semuanya. Tapi kalau memang sudah pemerintah semaksimal mungkin, juga kita tahu juga pemerintah semaksimal mungkin dia berbuat, ya mungkin sampai situ ya, tergantung dari pemerintahnya saja. Kalau menurut saya sudah cukup jauh usaha mereka. Menurut saya sangat positif karena kami melihat situasi yang kayak begini impossible ya. Jadi saya kira mungkin keputusan pemerintah sangat tepat. Jadi mungkin energi kita mungkin bisa dialihkan ke tempat yang lain. Kalau bisa diperpanjanglah dulu. Kenapa itu? Alasannya agar supaya keluarga yang korban yang tertimbun itu bisa diketahui.